Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Alhamdulillah sahabat, kali ini kami ini lagi ada di kandang ini. Tiba-tiba Mas Ibad ini nangkap ular. Ini di sini jenisnya ular kantilis ya, Bat. Jadi dia gak begitu berbahaya sahabat. Cuma berbahayanya tuh di lilitannya saja. Keren nih sahabat. Ayo Mas, kesinian Mas. Biar jelas ularnya Mas. Tuh ularnya. Jangan Mas Ibad, sini Mas Ibad. Ularnya kasih tahu Mas Ibad. Kurang miring kayak tadi, miring kayak tadi. Belum, agak. Nah. Bentar Mas. Tuh, itu namanya ular kantilis sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat ketemu dengan jenis ular kayak gini, jangan dipegang. ini tidak begitu berbahaya karena ada berbisanya juga pasti ada, tapi tidak begitu berbahaya sahabat. Jadi ini lebih baik dilindungi. Biasanya kayak gini ini selalu ditangkap oleh ya orang-orang yang punya kepentingan ya, karena mempunyai peluang bisnis kayak gini. Di sini dikenal dengan ular kantilis sahabat. Oke, sebentar dulu Mas Ibad. Tadi nangkap di mana itu Mas Ibad? Itu di sana itu. Kalau andek, kalau andek. Oh, ini lihat dah, Ya, lihat. Ya ularnya lah. Tadi masuk di kandang itu Mas Ibad ya? Iya. Jangan Mas lihat agak dititukan Mas. Mas Ibad. Lah, gitu Mas Ibad. Jangan Mas Ibad. Agak ke bawah tangannya Mas Ibad. Lah gitu Mas Ibad. Oke, itu jenisnya. Itu jenis ularnya kayak gitu. Namanya ini ular kantilis. Ini di bawahnya ini agak kekuning-kuningan. Iya Mas. Tidak boteng. Tadi kita sempat kaget ya sahabat ya, ada di itu di apa namanya di kandang kambing itu yang mau melahirkan itu, dikiranya kita ular kobra tadi. Bukan saya yang kaget, dia yang kaget. Gitu ya Mas Ibad ya, itu keren nih sahabat. Oke sahabat, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Salam sukses untuk peternak-peternak muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa. Mau dilepas itu Mas Ibad? Iya, oke. Makasih Mas Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumber ternak tani semuanya. Alhamdulillah sahabat, kali ini kami ini lagi ada di kandang ini. Tiba-tiba Mas Ibad ini nangkap ular. Ini di sini jenisnya ular kantilis ya, Bat. Jadi dia gak begitu berbahaya sahabat. Cuma berbahayanya itu di lilitannya saja. Keren nih sahabat. Ayo Mas, kesinian Mas. Biar jelas ularnya Mas. Tuh ularnya. Jangan Mas Ibad, sini Mas Ibad. Ularnya kasih tahu Mas Ibad. Kurang miring kayak tadi, miring kayak tadi. Belum, agak. Nah. Bentar Mas. Tuh, itu namanya ular kantilis sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat ketemu dengan jenis ular kayak gini, jangan dipegang.
kaget. Ini tidak begitu berbahaya karena ada berbisanya juga pasti ada, tapi tidak begitu berbahaya sahabat. Jadi ini lebih baik dilindungi. Biasanya kayak gini ini selalu ditangkap oleh ya orang-orang yang punya kepentingan ya, karena mempunyai peluang bisnis kayak gini. Di sini dikenal dengan ular kantilis sahabat. Oke, sebentar dulu Mas Ibad. Tadi nangkap di mana itu Mas Ibad? Di sana itu. Kalau andek, kalau andek. Oh, ini lihat aja dah, dah. Ya, lihat, lihat. Ya ularnya lah. Tadi masuk di kandang itu Mas Ibad ya? Iya, iya. Jangan Mas lihat agak titik-titik kan, Mas. Mas Ibad. Lah, gitu Mas Ibad. Oi, korong aja. Jangan Mas Ibad. Tuh. Agak ke bawah tangannya Mas Ibad. Lah gitu Mas Ibad. Iya. Oke, ya. Itu jenisnya. Iya. Iya. Iyalah. Tuh. Jenis ularnya kayak gitu. Namanya ini ular kantilis. Ini di bawahnya ini agak kekuning-kuningan. Iya, Mas. Tidak boteng. Tadi kita sempat kaget ya sahabat ya, ada di itu di apa namanya di kandang kambing itu yang mau melahirkan itu, dikiranya kita ular kobra tadi. Bukan saya yang kaget, dia yang kaget. Gitu ya Mas Ibad ya, itu keren tuh sahabat. Oke sahabat, terima kasih, sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya. Salam sukses untuk peternak-peternak muda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa. Mau dilepas itu Mas Ibad? Iya, oke. Makasih Mas Ibad.